Tenang kawan-kawan, ini tidak terlupakan Battle Pass Act 3. Kalian lihat guys, ini Battle Pass-nya isinya ada banyak lah. Kalian bisa lihat sini ada Hue Shift ini skin kayak Prism ya, kalau boleh lihat ya. Terus ini player card-nya, kalian lihat secara singkat aja ya. Ini isinya Penguin Precision Card. Ini by the way collection yang menurut gue terbaik di Battle Pass-nya. Ini kayak salah satu terbaik di seluruh Battle Pass malah, Sis Collection ini. Kita lihat, keren juga ini. Warm up, sabi-sabi. Ini robot apaan guys? Oke, kayaknya agent baru tuh guys tuh, robot. Temennya Kayo. Oke, ini Cobra Odin, dia skinnya Viper berarti ya. Oke, ini Hue Shift lagi. Player cardnya keren juga ya. Pok. Oke, Sis Bucky, nice. Untuk orang-orang yang gak ada Battle Pass ini, bagus banget sih, orang-orang yang pelit beli skin bundle itu ya, ini bagus banget sih. Oke, World Divided, cakep. Oke, mantep. Backseat Coaching, ini bacot nih orang-orang kayak gini, bagus nih spraynya nih. Sis Stinger, keren ya Sis Collection ini ya. Kayak skin bayar coy. Oh. Terus ini, Charge Needed, Division. Oh ini map Fracture nih. Fate ID, Hue Shift Spectre, Look Behind You, When Bunnies Attack. Naruto Run ini guys, Naruto musuhnya. Oke, harusnya bentar lagi kita menemukan. Kok kita nggak lihat Easter Egg Agent baru ya sama sekali ya? Sis Mili, Cobra, dan ini akhir-akhirnya nih. Gak ada ya guys ya? Luli orang lihat gak? Atau Agent barunya Kelinci? Nggak mungkin dong. Kan nggak mungkin Fate juga, Fate udah keluar. Dot Sis, bukan, ini Collection. Oh, gue tahu guys, kenapa gak ada agent baru guys. Next update itu map baru pasti. Berarti bakal ada sedikit tentang map nih guys nih. Berarti bakal ada sedikit tentang map nih. Kayaknya gue tahu yang mana deh. Oke guys, kayaknya map barunya ini deh. Menurut gue map barunya something tentang bus. Dan ini kita bisa lihat ikan-ikan, kayaknya di dalam aquarium deh next map deh. Yellow on Rails. Ini cuman pendapat gua nih guys nih. Pendapat gua nih. Kalau bener sih keren. Next update episode 5 X1 nih, kayaknya map baru nih. Oke, jangan banyak-banyak, mari kita beli beta pass-nya, premium reward-nya. Untuk kita review sekalian gitu kan guys kan. Semua skin-nya kita review gitu kan. Semua skin-nya kita liatin satu-satu gitu kan. Nah, ini kita equip dulu, jangan lupa kita equip. Karena gue orang kaya, paling kaya satu dunia. Kita beli guys, Battle Pass-nya cuma 13.000 VP. Hanya berapa duit berarti ya? 1.400.000, murah guys. Hanya sampai 1.400.000, beli di skin kitchen cuma 1.200.000-an paling. Beli di skin kitchen, murah. Drang! Order time. Kita equip semua senjata dulu ya bos. Player card-nya yang ini kita equip. Ini by the way skinnya kayaknya gak ada yang bisa di upgrade ya. Iya kayaknya skinnya gak ada yang bisa di upgrade ya guys nih. Untuk warna-warnanya cuma kita cek di collection. Ini knife-nya bagus banget sih, gue gak bercanda sih. Ini kayaknya salah satu knife di battle pass paling bagus deh. Gue suka tuh knife-nya. Oke, udah habis kayaknya deh. Oh belum. Oke. Iya ya, gak bisa di upgrade ya skinnya sama sekali ya. By the way, berarti skinnya itu ada Shorty, ada Frenzy, ada Sheriff, ada Judge, ada Bucky, ada Spectre, ada Stinger, ada Bulldog, ada Phantom, ada Vandal, ada Marshall, ada Knight. Ya, jadi kita bakal review semua skin itu sekarang juga. See you guys in room. Oke kawan-kawan, kita udah di dalam room ya. Dan ini kita bisa melihat live-nya, tapi kita bakal review itu terakhir. Kalau pertama, kita melihat dulu Shorty-nya. Shorty Hue ini. Si Hue ya namanya, kalau nggak salah ya. Lumayan keren sih, dia kayak besi gitu bentukannya. Kita nggak usah ada teman lah ya, karena nggak ada, nggak enak juga suruh si Genik temenin lagi, kasihan dia capek. Ya, ini bentukan untuk shortingnya kawan-kawan. Kita lanjut ke skin selanjutnya, Cobra Frenzy. Oke, cakep sih. Gue akuin ya,
ini kayak battle pass terbaik menurut gue deh. Salah satu battle pass terbaik. Oke, kita lanjut ke Ghost Rider. Si Sheriff. Oke, si Sheriff ini warnanya kayak lampu neon, guys. Oke, ini untuk Sheriff-nya. Kita lanjut ke skin Stinger-nya. Si Hue Stinger. Gak ada sis UA dong, ini sis doang. Sis collection system. Kayaknya ganti warna ya. Ini kalau bisa diganti warna ungu lebih keren sih. Ini menurut gue mirip kayak skinnya Ayo yang waktu itu lah ya sih guys. Yang pokoknya ada suara-suara robot gue lah skinnya lah. Nah ini menurut gue mirip kayak gini nih. Lanjut ke Spectre-nya Q. Ini scope-nya. Ini scope-nya gak sih jelek sih jujur. Scope-nya bener-bener basic banget. Gak ada keren-keren sama sekali. Ini magazine-nya, gue expect dia bakal lebih popular sih. Sesuai ekspektasi sih. Kayaknya dari satu battle pass, kayaknya warna paling jelek nih yang hue ini deh. Collection paling jelek yang hue ini jelek. Nah ini sis. Oke lah. I like lah, ini bakal okay, not bad. 2, 3, 4, 5, 6. Not bad. Ini judge-nya, judge Cobra, bagus, gue suka sih. Gak tau kenapa ya, gue gak not a huge fan of warna hijau, tapi gue liat collection ini. Anjap, Riot. Ini udah lama banget gue gak ngemuji Battle Pass dia, sorry, kecuali yang ini. Warna hue ini, menurut gue sih kurang ya. Gue gak tau sih menurut kalian sebagai viewer tuh bagus atau enggak, gue gak tau tuh. Menurut gue sih kurang. Ya. Itu Bulldognya, kita lanjut ke Q Phantom. Oke, Phantomnya di Phantom lumayan bagus sih. Gua akuin ya, di Phantom lumayan bagus. Oke, good job. Vandalnya, Q Vandal. Lumayan, not bad. Kita ke Marshallnya, Cobra Marshall. Nice details, Riot. Keren. I like. Lanjut ke operatornya. Bukan dong. Odin juga nggak ada. Oke, guys. Abis. Terakhir itu adalah knife-nya. Bedededede. Keren sekali knife-nya. Sebenarnya cakep sih. Ini menurut gue salah satu knife paling cakep di Battle Pass ya. Kayaknya ini selevel sama... mirip sama K-Tech lah, cuma lebih better daripada K-Tech kalau gue bilang. Menurut kalian gimana guys? So, menurut gue Battle Pass kali ini worth to buy, sangat-sangat harus untuk dibeli. Sangat-sangat cakep, cantik, keren, awesome, perfect, dan lain-lain. Pokoknya kalian, ini a very good buy sih buat beli Battle Pass yang kali ini sih. So, ini setelah gue review, menurut kalian gimana? Apakah worth it atau tidak? Battle Pass episode 4 Act 3 ini dijawab di comment section. So yeah, thank you guys for watching this video. Jangan lupa di subscribe and see you guys di video selanjutnya. Bye bye.